Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها بس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولًا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. فَيَا مَعَاشِرَ الْإِخْوَانِ وَأَخَوَاتِ فِي دِينِ عَزَّكُمُ اللَّهُ, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan curahan limpahan rahmat hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis taklim yang berbahagia ini. Faya ma'asiral ikhwani wa akhwati fi din azakumullah, pada pagi ini kita akan kaji satu kitab, yakni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Asankiti. Yakni beliau adalah salah satu mudarris, salah satu ulama yang ngajar di Masjid Nabawi. Jadi materi kitab ini adalah materi yang disampaikan oleh beliau di Masjid Nabawi, yang dimana yang belajar sama beliau ini yakni dari santri-santri penjuru dunia. Nah, itu demikian. Ya. Yeah. Maka di sini beliau mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, yang dimana setiap ulama menulis kitab selalu diawali dengan Bismillah. Ya, Bismillah ini yakni awal daripada setiap surat yang ada di Al-Quranul Karim. Ya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai setiap surat di dalam Al-Quran dengan Bismillah, kecuali surat Bara'ah, kecuali surat At-Taubah, itu demikian. Yeah. Oleh karena itu para ulama di dalam menulis kitab, yakni iktidaan bil kitabil aziz, yakni karena mengambil teladan terhadap Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtal fahuwa ajdam fahuwa aqta. Ada tiga riwayat. Setiap perkara tidak dimulai dengan bismillah maka abtar, yakni apa, buntung. Jadi kucing yang buntutnya ini namanya buntung. Ya, aktok, terputus. Ajedam, sama dengan abtar tadi. Jadi maknanya ay nakisul barokah, kurang barokahnya. Jadi setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah, nakisul barokah, kurang keberkahannya. Apa barokah itu? Barokah bahasa Arab, ya. Dan sampai jadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa.
ya, jadi berkatan ya. Itu bahkan namanya orang ada namanya yuk barokah, itu begitu ya. Itu maknanya adalah subutul khair fi syai, tetapnya kebaikan pada sesuatu. Jadi segala sesuatu yang diawali dengan bismillah, maka di situ nanti akan ada kebaikan. Di situ nanti akan menyebabkan dampak yang baik kepada orang lain. Itu makna barokah. Ya. Itu demikian. Jadi yang maha pemberi barokah siapa? Allah tabaraka. Jadi wa ta'ala. Maha pemberi barokah Allah Ta'ala. Oleh karena itu bismillah. Ya, sebagian ulama mengatakan baknya ini litabaruk, untuk tabaruk dengan nama Allah, kami mohon barokah. Nah, itu demikian. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Rabba ya rubbu rabban, yang memelihara alam semesta. Diterjemahkan secara bebas Rabb itu Tuhan. Ya, makna aslinya Rabb itu pemelihara. Ya, sengingoni, yang ngatur alam semesta, yang memberi rezeki itu Rabb. Ya, Rabba ya rubbu rabban itu maknanya yang memelihara, yang ngatur, yang ngasih rezeki supaya ndak hancur. Ini Allah Subhanahu wa taala diterjemahkan secara bebas Rabb itu Tuhan. Jadi Rabbul alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Ya. Di dalam tulisan beliau, beliau mengawali dengan alhamdulillah. Yakni ini juga berdasarkan sabda Rasul, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah. Ya, dalam riwayat yang lain bi bismillah, tapi riwayat yang kedua bilhamdillah, dengan alhamdulillah. Para ulama menjelaskan ya, antara dua dalil yang kelihatan zahirnya bertentangan, padahal tidak bertentangan. Ya, bismillah ini permulaan yang hakiki. Ya, di dalam kitab suci Al-Quran selalu diawali dengan bismillah, bismillah, bismillah. Itu demikian, kecuali surat At-Taubah, kecuali surat Al-Bara'ah. Itu demikian. Ya. Ya. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah ini, jadi setiap perkara yang tidak diawali dengan alhamdulillah, yakni nakisul barokah, kurang barokahnya. Maknanya apa? Ini adalah permulaan nisbi, dinisbatkan kepada kalimat atau kata setelahnya. Ya. Jadi maknanya isi kitab ini diawali dengan alhamdulillah, memuji Allah. Ya. Karena kalimat alhamdulillah ini kalimat apa? Kalimatnya ahli sorga nanti, ketika penduduk sorga dimasukkan sorga, alhamdulillah. Ketika yakni apa ya, yang ucapan yang terakhir dari penduduk sorga juga alhamdulillah. Itu demikian. Ya, ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, dan semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada nabi kita Muhammad Ibnu Abdullah, yani wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbi, dan sahabatnya. Ini ciri ahlu sunnah. Ciri ahlu sunnah setelah menyebutkan wa ala alihi, selalu wa ashabihi, wa sahbihi. Kenapa? Karena syiah melaknat sahabat. Oleh karena itu tidak ada di dalam mukadimah kitab-kitab syiah itu yang apa? Yang sholawat dan salam ya, wa ala alihi wa ashabi, tidak ada. Ya, ini cuma apa? Muhammadin wa alihi. Ya, wa ala ali Muhammadin wa alihi. Ya. Itu demikian. Keluarganya saja, sahabat tidak. Sahabat dilaknat oleh mereka. Dan laknat kepada sahabat itu ibadah. Ya. Sehingga setiap sholat mereka melaknat sahabat. Khususnya Abu Bakar dan Umar. Ya. Setelah sholat atau bahkan di dalam sholat, mereka laknat sahabat. Allahumma la'an sunamai Quraisyin wal'anhum. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy, yakni Abu Bakar dan Umar, wajib taihima, dan jibit keduanya, yakni Aisyah dan Hafsah. Itu demikian, dilaknat oleh mereka. Ya, di sini ini apa, ciri ahlu sunnah wal jamaah, setelah yakni mengucapkan sholawat kepada nabi ya, kemudian kepada keluarganya dan sahabatnya. Wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, dan kepada siapa saja yang menyeru
yang mengajak dengan ajakan Rasul, dengan ajakan ke jalan Rasul sampai hari kiamat nanti. Selalu dapat sholawat, selalu dapat salam, ya, dari kaum muslimin, kaum mukminin. Wa ba'du, adapun sesudahnya. Fahadihi mukhadaratun, ini adalah mukhadarah. Ya. Fahadihi mukhadaratun, ini adalah mukhadarah. Alqaituha, aku sampaikan, ya. Aku lemparkan, maksudnya aku sampaikan dia mukhadarah itu fil masjidin nabawi, di masjid nabawi. Jadi materi kita saat ini, kitab yang ada di hadapan kita saat ini adalah kumpulan materi yang disampaikan oleh beliau Syekh yakni Muhammad Amin As-Sankiti yakni di Masjid Nabawi. Maka fatalaba minni ba'du ikhwani, maka sebagian temanku ada yang meminta kepadaku. Jadi fatalaba, maka menuntut minni, dariku, ya. Ini ba'du ikhwani, sebagian teman-temanku, ya. Ini taqiduha linasriha, jadi untuk mengikatnya. Maknanya mengikatnya apa? Menulisnya, ya, mengumpulkannya, ditulis, kemudian apa? Disebarkan, disampaikan sampai ke negeri kita, sampai di hadapan kita. Ini mulai dari Masjid Nabawi. Itu demikian, ya. Maka falabbaitu talabaha, maka aku menyambut, yakni apa? Permintaan dia. Rajian minallah, dengan berharap dari Allah, ayyan fa'abiha, supaya bisa dimanfaatkan, bisa mengambil manfaat dengan, yakni dengan kitab ini, dengan mukhadara ini. Ya. Wa qala Allahu ta'ala, dan telah berfirman Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma ing dinten niki, nginiku dinten haji wada, nalikane Kanjeng Nabi badhe sedo kinten-kinten kurang 81 hari sebelum Rasul wafat, ya. Al-yawma, pada hari ini. Akmaltu, ingsun wis nyempurna ake lakum kanggo sira kabeh dinakum ing agama sira. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Islam tuntas, agama Islam selesai, ndak perlu tambahan, ndak perlu pengurangan. Ya. Datangnya dari Allah. Diturunkan lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah, oleh Rasulullah disampaikan kepada sahabatnya. Karena ini diturunkan kepada Nabi akhir zaman, syariat diturunkan kepada Nabi akhir zaman, yang setelah Rasulullah Muhammad tidak ada Nabi lagi, maka syariat yang dibawa adalah syariat yang sempurna. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan, tinggal ngamalkan saja. Itu demikian, ya. Ini wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Kesempurnaan agama Islam itu nikmat yang datangnya dari Allah. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam, ya. Zalikal yaum yaumu Arafah, hari itu adalah hari Arafah, ya. Wa huwa yaumul jum'ah, jadi Rasulullah wukuf di Arafah, didatangi malaikat Jibril pas hari Jumat pada haji wada, ya. Malaikat Jibril turun sore hari, ya, ini menyampaikan ayat ini, ya. Nuzilat hadihil ayatul karimah, diturunkan ayat yang mulia ini. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waqifun bi Arafat, beliau adalah wukuf di Arafah. Ya, asiyatan zalika, di sore hari pada waktu itu, hari Arafah. Jadi fi zalikal ya yaum.
wa asa ba'da nuzuliha, dan beliau hidup setelah turunnya ayat ini ihda wa samanina laila, yakni hidup 81 hari setelah turun ayat ini. Umurnya Rasul, umurnya Nabi tinggal 81 hari setelah itu beliau wafat. Ya, ini ayat yang terakhir turun menyatakan kesempurnaan agama Islam. Ndak perlu nambah-nambahi, ndak perlu ngurang-ngurangi, sudah laksanakan saja, lengkap semua ada tuntunannya. Ya, itu demikian. Kemudian Syekh yakni Al-Barjas, ya, ini beliau mengatakan, jadi syariatul Islam syariatun kamilatun min kulli wajhin. Dengan ayat ini, yakni syariat Islam, aturan Islam, hukum Islam, undang-undang Islam itu sempurna dari segala sisi. La naqsa fiha wala qusur, enggak ada kurangnya, enggak ada perlu penambahannya, enggak ada. Ya, itu. Wa yaqulu Allah ta'ala mufakhiran, Allah berfirman yakni dengan apa? Yakni dengan bangganya, membanggakan tentang apa? Hakikat yang kuat ini, yakni di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga tersebut. Maka beliau mengatakan fama min syai'in tahtajuhul ummah fi hadiriha wa mustaqbaliha illa wa qad bayyanahu Allah ta'ala. Tidaklah ada sesuatu pun yang dibutuhkan oleh umat ini, yakni umat Islam, kaum muslimin, fi hadiriha pada masa sekarang, wa mustaqbaliha dan masa yang akan datang, illa wa qad bayyanahullah, kecuali Allah sudah jelaskan semuanya. Bayanan, sedengan penjelasan, tudrikul umma min khilalihi, yang umat ini akan dapatkan dari celah-celah pembahasan itu, hukum. Ya, ini hukmuhu min khillin, baik itu hukum halal au hurmatin atau hukum haram, semuanya ada penjelasannya, semua tuntas dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian, ya, sampai akhir zaman. Bahkan yang belum terjadi pun Rasul juga sudah ngasih tahu kepada kita, yakni lewat berita nubuah. Ya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah, ceramah, habis sholat subuh beliau naik mimbar, ya, sampai datang waktu duhur, ya, adzan duhur, berhenti sholat duhur, habis sholat duhur, yakni beliau naik mimbar lagi, ceramah lagi, sampai asar, berhenti adzan asar, sholat asar, setelah itu apa, naik lagi ke mimbar, ya, sampai maghrib, ya, di bulan Ramadan, katanya sahabat, ya, yakni alimahu man khafitnahu, dari kita yang punya ilmu yang dibicarakan oleh Rasul mulai zaman Rasul sampai akhir hayat, sampai dunia ini berakhir, ini diceritakan semua sama Rasulullah, ya, maka yang paling hafal tentang itu, yang paling alim dari kita, yang paling tahu tentang kondisi akhir zaman, Rasul sudah sampaikan, ya, nanti akan terjadi ini, umatku nanti akan begini. Termasuk sekarang ini, saat ini Rasul sudah ceritakan, nanti umatku akan berpecah belah, nanti umatku akan begini-begini. Termasuk jalan keluarnya, solusinya, makhraj minal fitan, jalan keluar dari fitnah akhir zaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan semuanya. Ya, itu demikian. Ini saking sempurnanya agama Islam. Ya, itu. Ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, ditanya oleh seorang musyrikin Quraisy, "Ya Salman, hal 'allamakum nabiyyukum kullasyai?" Wahai Salman, apakah nabimu dulu mengajari kamu segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, aturannya, undang-undangnya? Maka sahabat Salman mengatakan, "Ajal." Ajal itu persamaan kata dengan na'am, ya. Ya. Beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kulla syai'in hatta al-khira'a. Kami diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu sampai masalah buang hajat saja ada aturannya lengkap. Jadi Islam itu buang hajat enggak ada undang-undang, enggak ada syariat aturan yang bisa menyamai Islam, enggak ada. Sampai buang hajat aja kalau mau masuk kamar mandi, mau masuk WC kaki kiri, sebelum masuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lalu itu demikian. Kalau sudah masuk di kamar mandi, ya, kalau sudah masuk di kamar mandi apa? Tidak boleh bicara. Kalau buang hajat tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Makanya WC-nya umat Islam tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Itu demikian. Ada aturannya, ada syariatnya, bahkan sampai buang hajat itu ada. Ya. Oleh karena itu Syekh Al-Barjas beliau mengatakan, yakni fama min syai'in tahtajul ummah. Tidak ada sesuatu pun yang dibutuhkan oleh umat ini fi hadiriha, baik masa sekarang, wa mustaqbaliha, dan masa yang akan datang, illa qad bayyanahullah, kecuali Allah sudah jelaskan lewat lesan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat demikian. Bahkan beliau mengatakan wahadal asal muqarrarun fil kitabi was sunnah, dan landasan dasar ini, kesempurnaan ini sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah. Bima la yada'a majalan li syakki fihi, yakni apa? Tidak ada satupun tempat untuk meragukan tentangnya. Ya, ini waqad ajma'atil umma ala dzalik, umat ini sepakat kalau agama Islam sudah final, sudah sempurna. Karena apa? Nabi akhir zaman. Ya. Apa hanya Islam? Sejak dulu nabi-nabi dahulu, umat-umat dahulu, Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul. Rasul ini bawa apa? Bawa aturan, bawa syariat. Untuk apa? Untuk umatnya. Kalau gitu apa hanya ngatur akhirat saja? Tidak. Dunia juga ada aturannya, ada syariatnya, itu nabi-nabi dahulu. Karena kita hidup di dunia, enggak mungkin syariat itu hanya untuk ibadah saja. Yang ngatur antara manusia dengan Allah Ta'ala saja, enggak. Ya, aturan untuk bermuamalah, berhubungan antar sesama manusia, ini ada aturannya, ada syariatnya juga. Dan ini yang lebih penting, karena apa? Setiap kita, setiap saat selalu berinteraksi antar sesama manusia. Makanya aturan-aturan yang datangnya dari Allah mulai zaman nabi-nabi dahulu, enggak hanya ngatur akhirat saja. Lu orang sekarang, ya, kenapa kita harus perlu bicarakan ini, kita sampaikan masalah ini? Karena ya, sejak dijajah oleh Belanda, umat Islam Indonesia ini pemahamannya diputus. Pemahaman apa? Sekuler. Apa sekuler itu? Sekuler ini enggak menyudutkan Islam ke sudut-sudut kehidupan. Dipojokkan Islam itu. Islam itu cuma ritual saja, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau sudah haji seolah-olah kunci surga ada di tangannya. Ya, kok enak swargane mbane wekne ya. Aduh, gitu. Enggak begitu. Ya. Jadi syariat Islam itu juga ngatur apa? Segala sesuatu di dunia ini, ya. Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang ngurangi apa? Timbangan, ngurangi takaran, ngurangi mutu, katanya 1 kilo kurang setengah on. Mutu nomor 2 dikatakan nomor 1. Orang yang begini ini walaupun syahadat, sholat, zakat, puasa, haji 20 kali pun diancam oleh Allah Ta'ala neraka wail. Ini menunjukkan apa? Islam enggak ngatur ritual saja, enggak ngatur masalah ekonomi, cari maisha kehidupan ini ya apa? Ya, ada syariatnya. Cuma karena kita terlalu lama dijajah oleh Belanda, Belanda itu apa? Mengenalkan kepada kita Islam itu cuma ritual saja, enggak boleh bahas masalah sosial, ekonomi, ya enggak boleh bahas masalah politik dan lain sebagainya. Dan di sini nanti ada lengkap ini. Ya, ini cuma kitabnya kecil tapi mencakup semuanya, ya. Jadi judulnya Al-Islamu
dinun kamilun, Islam itu agama yang sempurna. Ya, segala aspek kehidupan ada tuntunannya, ada syariatnya. Itu demikian. Ya, tidak hanya ritual saja, enggak. Ya. Itu demikian. Ya. Dan ini diperkuat oleh Allah. Di dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 37. Ma farrajna fil kitabi min syai. Tidaklah, yakni apa? Kami lepaskan di dalam kitab Al-Qur'an, yakni apa? Segala sesuatu apapun. Semuanya ada penjelasannya, semuanya ada tuntunannya. Ya, secara global, secara garis besar ada kaidah-kaidahnya di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian surat An-Nahl ayat 89, ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. An-Nahl 89. Wa nazzalna, dan kami turunkan, 'alaika, kepadamu Muhammad, al-kitaba, kitab suci Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas bagi segala sesuatu, ya. Huda, sebagai petunjuk. Warahmah, sebagai rahmat. Wabusro, dan sebagai kabar gembira. Lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Di dalam surat An-Nahl ini Allah terangkan, kami turunkan kepadamu kitab suci Al-Quran, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Mau cari apa? Rumah tangga, Quran. Mau cari apa? Didik anak, Al-Quran. Mau cari apa? Bertetangga, Al-Quran. Mau cari apa? Bagi waris, Al-Quran. Mau cari apa? Ya, Al-Quran ada semuanya. Ya. Allah Ta'ala. Maka tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu melainkan di situ ada kebaikan. Di situ ada rahmat. Ya. Nah, itu. Bukan Basuki Rahmat, enggak. Tapi di situ ada rahmat Allah. Nah, itu demikian. Ya. Jadi tidaklah Allah Ta'ala syariatkan sesuatu, maka di situ ada rahmat Allah. Ya. Nah, itu demikian. Ada kebaikan. Ya. Baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Baik untuk individu maupun masyarakat. Ya. Kalau itu diterapkan, kalau itu ditegakkan, maka yakni apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan menjadi kenyataan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Ya, jadi rahmat ini syariat Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Maka tidak ada satupun jalan keluar dari kehidupan ini, baik ekonomi, baik masalah sosial, masalah rumah tangga, masalah, ya, kecuali apa? Kembali ke jalan Allah, kembali kepada aturan Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bahkan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka, tidak diduga. Akan Allah berikan rezeki itu. Ya. Syaratnya apa? Takwa. Syaratnya apa? Menjalankan syariat, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu demikian. Ya. Ini. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 12. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatu kami rinci dia serinci-rincinya di dalam Al-Qur'an lewat lesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian. Ya, aturan apa saja ada. Ya, itu demikian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, ini saya anu di dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan ke-16. Al-Maidah 15-16. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tufuna minal kitab
wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai Yahudi dan Nasrani, dipanggil oleh Allah, Yahudi dan Nasrani, ya. Qad ja'akum rasuluna. Sungguh telah datang kepada kalian wahai Yahudi dan Nasrani utusan kami, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepada kalian katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Jadi kebanyakan apa yang kalian sembunyikan dari kitab suci kalian. Jadi kitab sucinya Taurat dan Injil ini banyak yang disembunyikan. Ya, itu demikian. Ya, terutama apa? Tentang tauhid. Allah itu Ahad. Ya, bukan Allah itu Trinitas, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Rahul Kudus. Innallaha salisu salasa. Ya, itu Allah Trinitas, enggak itu. Ya, oleh Allah dibantah, qaulun bi afwahihim, itu ucapan mulut mereka. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan gitu. Bahkan Nabi Isa mengatakan in kuntu qultuhu faqad alimta. Ya Allah, jika sampai saya mengajarkan kalimat Trinitas itu, engkau sungguh telah tahu ya Allah. Anta ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa saja yang ada di dalam jiwaku. Wala a'lamu ma fi nafsik, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada zatmu. Ya, ini pernyataan Nabi Isa alaihi salam, bahwasanya Nabi Isa tidak pernah mengajarkan kepada umatnya Trinitas. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya ini. Wa ya'fu an katsir, dan banyak memaafkan ya. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian minallah, dari Allah, nurun, cahaya, wa kitabun, dan kitab suci. Mubin, yang nyata. Di Al-Quran itu nurun, cahaya. Barang siapa yang berjalan di atas jalan Al-Quran, berarti dia jalan di bawah penerangan ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu demikian. Kemudian Allah jelaskan yahdi bihillahu, yakni Allah memberi petunjuk dengannya, dengan kitab sucinya. Manittaba'a ridwanahu, orang yang mengikuti keridoannya Allah ya, jalan yang subulas salam, yaitu jalan keselamatan. Ini pakai jamak subul, bukan sabil. Maknanya apa? Jalan-jalan kebaikan itu banyak. Jalan-jalan yang menghantarkan ke surga itu banyak. Jalan-jalan yang menghantarkan ke keridoan Allah itu banyak. Itu demikian. Ya, ini apa? Subulas salam ya, adil migen. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi, dan kitab suci Al-Qur'an itu mengeluarkan kalian dari kegelapan. Ya. Kira-kira kita mau enggak diajak ke jalan Al-Qur'an? Jawabnya apa? Mau, Ustaz. Ya. Ngerti, tahu isinya enggak tahu. Ya, ini jadi masalah. Mau ya, tapi apa? Enggak tahu. Yang dibaca itu Al-Qur'an apa? Padahal yang dibaca itu cahaya. Yang dibaca itu petunjuk, ya. Yang dibaca itu Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Yakni pembeda antara jalan surga dan jalan neraka, itu Al-Qur'an. Ya, itu demikian. Tapi karena enggak ngerti, tapi karena enggak paham, ya, akhirnya apa? Mereka tidak sadar kalau perilakunya itu nabrak Al-Qur'an. Dia tidak sadar kalau pemikirannya itu nabrak Al-Qur'an, tidak sadar karena apa? Dia sendiri tidak paham Al-Qur'an. Itu demikian. Jadi wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Ya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberi petunjuk mereka ke jalan yang lurus ya ini. Dan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-51, Allah mengingkari orang yang tidak cukup dengan wahyu, cari yang lainnya ya. Jadi ini di dalam surat Al-Ankabut 51 Allah taala berfirman, awalam yakfihim,
apakah tidak cukup bagi mereka? Anna anzalna alaikal kitab, bahwasanya kami turunkan kepadamu Alkitab. Yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Enggak cukup apa dengan syariat Al-Qur'an? Enggak cukup apa dengan hukum Al-Qur'an? Masih kurang. Ya, masih cari hukum selainnya. Ini Allah Ta'ala ingkari orang-orang yang enggak merasa cukup dengan Al-Qur'an. Ya. Ini surat Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim, apakah mereka tidak merasa cukup? Anna anzalna alaikal kitab, bahwasanya kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Kitab. Yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dhalika la rahmatan wa zikra liqaumi yu'minun, sesungguhnya pada yang demikian itu ada rahmat. Ya, kalau dia mau mengikuti petunjuk Allah, dia akan dapat rahmat, wa dzikra, dan ada sebagai peringatan, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang mukmin, yang iman. Jadi Al-Qur'an ini peringatan kalau kita mau melenceng, kalau kita mau melangkah salah ke jalan neraka ndak jalan surga, maka peringatannya adalah Al-Qur'an, ya. Ayo itu demikian. Ini. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat yang ke-111. Maka kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yaday wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Maka kana hadisan yuftara, bukanlah Al-Qur'an itu, yakni apa, hadisan yuftara, perkataan yang diada-adakan. Oh, iku omongane Muhammad, iku Al-Qur'an. Oh, Al-Qur'an itu gawenane Muhammad. Ndak, Allah ini yang bantah. Jadi apa? Makana hadisan yuftara, ya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi Al-Qur'an ini sebagai tasdik. Apa tasdik itu? Previsi yang membetulkan, yang kurang ditambah, yang kelebihan dikurangi. Ini Al-Qur'an, ya. Jadi previsi apa? Alladzi baina yadayhi, kitab suci yang ada di hadapan mereka Yahudi Nasrani. Al-Qur'an ini yang merevisi, yang meluruskan kitab suci yang ada pada mereka. Ya. Wa tafsila kulli syai', dan sebagai pemerinci segala sesuatu permasalahan, yang merinci Al-Qur'an. Huda, sebagai petunjuk. Wa rahmah, dan sebagai rahmat, li qaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Kalau ndak iman ya ndak jadi petunjuk Al-Qur'an. Ya, ini. Ndak beriman, ndak percaya sama Al-Qur'an, dia ndak bisa jadi petunjuk, ndak bisa menjadi cahaya. Ya, itu demikian. Al-Qur'an di sampingnya dia kegelapan. Al-Qur'an di sampingnya dia tersesat. Kenapa? Karena ndak beriman kepada Al-Qur'an, ndak percaya kepada Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini omongannya Muhammad. Al-Qur'an ini bikinannya Muhammad. Ya, ada demikian. Kemudian di dalam kitab surat Ibrahim, ya, ayat yang ke-1, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, ayat mutasyabihat. Kitabun, kitab suci Al-Qur'an ini, anzalnahu ilaika, kami turunkan kitab suci Al-Qur'an kepadamu Muhammad, litukhrijan nasa, supaya engkau mengeluarkan manusia, minad dulumat, dari kegelapan ilan nur, menuju cahaya. Ini Allah turunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah supaya Rasul mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kejahiliaan, menuju cahaya, menuju apa? Cahaya Islam. Cahaya yang datangnya dari Allah, cahaya yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Itu demikian. Bi idzni rabbihim, dengan izin Rabb-nya, ndak semua orang bisa menerima. Ya. Kecuali orang yang dapat hidayah. Ini ndak semua orang bisa menerima Al-Qur'an, ndak semua orang bisa menerima kebenaran. Hanya orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Itu demikian. Ya. Ini. Jadi itu namanya hidayah itu taufik.
kemampuan melihat yang benar itu benar dan kemampuan mengikuti kebenaran. Tidak semua orang yang tahu kebenaran pasti dia mampu mengikuti, tidak semuanya. Bahkan ada orang itu yang dibalik pandangannya, yang keliru menurut dia benar. Ini tidak mungkin orang yang begini apa bisa ke jalan kebenaran karena pandangannya saja sudah dibalik, itu demikian. Apalagi mengikuti kebenaran, ya, itu demikian. Ini surat Ibrahim ayat yang pertama. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 52. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Walaqad ji'nahum, dan sungguh kami datang kepada mereka, ya, bikitabin, dengan satu kitab Al-Qur'an. Fassalnahu, kami rinci Al-Qur'an itu, ala ilmin, di atas landasan ilmu, ya, yang datangnya dari Allah, huda sebagai petunjuk, warahma sebagai rahmat, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau kehidupan kita, rumah tangga kita kepingin dapat rahmat dari Allah, dapat ketenangan, maka amalkan Al-Quran, maka ikuti petunjuk Al-Quran. Di dalam apa? Hubungan suami istri. Di dalam apa? Antara anak dengan orang tua, antar tetangga, ikuti Al-Quran. Itu demikian. Ikuti Al-Quran, ambil petunjuk Al-Quran, maka akan menjadi rahmat, ya, akan timbul rasa kasih sayang, bukan permusuhan, ya, itu dengan bukan kebencian, tapi kasih sayang. Kenapa? Karena mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, itu demikian. Jadi kecuali yakni orang-orang yang yakni tidak mendapat rahmat, tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menolak yakni Al-Qur'an, bahkan memusuhi orang-orang yang ada di jalan Al-Qur'an. Ini di zaman Rasul banyak sekali, ya, pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Tadi sudah, ya. Ini cuma di sini ada tambahan di, secara lengkap ayatnya. Laqad kana fi qasasihim ibratun. Sungguh ada, ya, yakni pada kisah-kisah mereka orang-orang dahulu itu pelajaran bagi orang yang punya akal. Ya, Fir'aun menolak syariat Allah, menolak hukum Allah, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, bagaimana ujung-ujungnya? Kaum 'Ad, kaum Samud, ya. Di mana ujung-ujungnya mereka? Kebinasaan dan kebinasaan. Ya, walaupun mereka bergelimang dengan harta, kedudukan, raja dari segala raja, raja di raja, Fir'aun itu, ya, itu demikian. Tapi apa? Apa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan? Enggak, kegelapan. Ya, Nabi Musa, orang-orang Bani Israel, walaupun dikejar-kejar, ya, kalau orang Jawa bilang walaupun dikoyo-koyo, jadi dia ada kebahagiaan, dia ada ketenangan, ya. Walaupun apa selalu dikejar, ya, kalau kedapatan disiksa bahkan dibunuh oleh mereka, ya, ini. Tapi apa? Karena berjalan di atas jalan Allah, di bawah yakni nur cahaya dari Allah Ta'ala, maka tidak ada rasa takut, tidak ada stres, tidak ada depresi, tenang walaupun kondisinya demikian, ya, ini. Rasulullah dan sahabat walaupun diboikot ekonominya, ya, nanti ada bahasan di sini. Ya, Islam juga membicarakan apa ekonomi. Kita hidup itu tidak ibadat tok ndak, tapi juga kerja perlu penghidupan. Ya, Islam juga ngatur itu. Ndak hanya ngatur apa? Salat tok, ngaji tok ndak. Ya, ada temannya ndak kerja, ada temannya pengangguran, ya, mengalami ini diam saja, ndak bisa begitu Islam. Ya. Islam harus apa? Mengurus itu semuanya, termasuk masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu. Ya, nah, itu demikian. Jadi kisah-kisah mereka orang-orang dahulu itu sebagai ibroh, sebagai pelajaran bagi orang yang punya akal. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 114.
afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Ya. Apakah kepada selain Allah kami mencari keadilan, mencari hukum? Ya. Kira-kira ya apa jawabannya? Ini pertanyaan. Apa kepada selain Allah saya cari apa? Pengadilan, saya cari hukum, ya, kebijaksanaan ini. Padahal wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitab. Padahal dia yang menurunkan kitab kepada kalian mufassala secara rinci. Masalah apa? Ekonomi ada. Masalah apa? Didik istri ada. Masalah apa? Didik anak ada. Bertetangga, berteman, semuanya ada. Ya, ada demikian. Wa mislu hadza fil Qur'ani katsirun, dan semacam ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Mimma yubayyinu Allahu fihi anna kitabahu mubayyinun lid-dini kulli. Ya. Jadi dari sesuatu yang Allah jelaskan di dalamnya bahwasanya kitab sucinya adalah penjelas bagi agama ini semuanya. Dan agama itu tidak ritual saja, masalah ekonomi, sosial, ya, politik, budaya, hankam, semuanya ada. Ya, tidak ada yang tidak ada. Ya, itu. Jadi dunia sampai akhirat, tidak hanya dunia saja, sudah sampai akhirat. Itu demikian. Ya, ini. Muwaddihun li sabilil huda. Jadi yang menjelaskan jalan petunjuk. Kafin liman tabi'ahu, sebagai hal yang mencukupi bagi orang yang mengikutinya. La yahtaju ma'ahu ila ghairi, tidak membutuhkan kepada selain kitabullah Al-Qur'an. Yajibu itiba'u duna itiba'i ghairi minas subul, yakni wajib mengikuti jalan Al-Qur'an tanpa mengikuti jalan-jalan selain Al-Qur'an. Itu demikian. Ya, ini. Kemudian ini tadi ayat Al-Qur'an yang menjelaskan apa? Kesempurnaan agama Islam. Sekarang hadis. Ya, ini. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Ya. Ini. An Zaid Al-Yami wa Abdul Malik bin Umair an Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Adin Mijan. Oh, ini dari Sahih Muslim, ya, Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ba'asallahu nabiyan illa kana haqqan alai ayadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarrin ma ya'lamuhu lahum. Ya, ada. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali dia punya kewajiban untuk memberi petunjuk kepada umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui dan mencegah kejelekan yang dia ketahui. Ini kewajiban nabi. Nabi rasul itu kalau ada jalan kejelekan, jalan kebinasaan, jalan menuju neraka, dilarang. Itu misinya para nabi. Kalau ada jalan-jalan yang menghantarkan kebahagiaan dunia sampai akhirat, ya, dunia sampai surga, nabi menunjukkan ini jalan keselamatan dunia sampai akhirat. Ini ditunjukkan setiap nabi, setiap rasul, yakni tugasnya, misinya adalah demikian. Maka umatnya mengikuti jalan nabi akan selamat, mengikuti jalannya rasul maka akan selamat. Itu demikian. Kemudian Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, yakni mensitir satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Zaid Al-Yami dan Abdul Malik bin Umair dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul bersabda, ayyuhan nas, innahu laysa min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad amartukum bihi. Ya, wahai manusia, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun perbuatan, amalan yang bisa mendekatkan diri kalian ke sorga, yang bisa menjauhkan diri kalian dari neraka, kecuali sudah aku perintahkan kalian. Ya,
ini. Wa innahu laisa syai'un yuqarribu minan nar wa yubaidukum minal jannah illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satupun perbuatan, amalan yang bisa mendekatkan diri kalian ke neraka, menjauhkan diri kalian dari sorga, kecuali kalian sudah aku larang. Ya, menunjukkan apa? Syariat yang dibawa Rasul ini sempurna. Tidak ada jalan sorga kecuali Rasul sudah tunjukkan. Ini loh jalannya suargo. Ini loh jalan kebahagiaan dunia akhirat. Ya, itu demikian. Tidak ada jalan menuju neraka atau kehancuran dunia, kerusakan dunia sampai akhirat kecuali Rasul sudah larang. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Loh itu demikian. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhrajahul Hakim fil Mustadrak, ini dikeluarkan juga oleh Imam Hakim di dalam kitabnya Al Mustadrak, dari jalan yang lain, dari Ibnu Mas'ud dan Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, ya, kama di dalam kitab Miskah juga, ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al Jauzi rahimahullah yakni menguatkan landasan ini, pondasi ini, yakni beliau berkomentar, farisalatuhu kafiyatun amatun, maka risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu kafiyah, mencukupi segala aspek kehidupan, ammah, mencakup segala hal, ya, la takhuju ila siwaha, maka umat Islam tidak akan membutuhkan selain syariat Islam, selain Al-Qur'an sunnah. Wala yatimul iman bi illa bi isbati umumi risalatihi, dan tidaklah sempurna imannya seseorang muslim, ya, kecuali dengan apa? Menguatkan keumuman risalahnya, bahwasanya risalah yang dibawa oleh Rasul mencakup siapa saja dan meliputi apa saja. Sudah dijelaskan semua oleh Rasulullah. Kalau tidak meyakini ini, tidak sempurna imannya. Ya, fala yakhruju ahadun minal mukallifina ar-risalati, maka seseorang yang sudah kena beban syariat mukallaf tidak akan bisa keluar dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Wala yakhruju nau'un min anwa'il haqq, dan tidak akan keluar satu jenis dari jenis-jenis kebenaran, alladzi taqtaju ilaihi al-ummah, yang umat ini membutuhkannya, yakni fi ulumiha, baik di dalam pengilmuannya, wa a'maliya, dan dalam pengamalannya, praktek, amma ja'abi, dari sesuatu yang Rasul datang dengannya, yakni syariat Islam. Ada demikian, ya. Wa qad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau katakan, dan sungguh Rasul wafat, ya, sungguh Rasul telah wafat, wa ma ta'irin yuqallibu janahi fis sama, tidak ada satupun burung yang mengepakkan sayapnya di langit, illa dzukira li ummati minhu ilman, kecuali Rasul nyebutkan ilmunya, ya. Jadi tidaklah Rasul wafat kecuali Rasul sudah jelaskan, tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali Rasul sudah ajarkan ilmunya. Ya, ilmu apa dari burung yang pernah Rasul ajarkan? Ilmu apa? Ilmu tawakal. Ya. Seperti burung apa? Hamama, merpati. Ya, itu. Kadangkala kita ini masih kalah dengan burung merpati. Ya, yaghdhu khimasatan, berangkat pagi itu dalam keadaan temboloknya kosong. Wataruhu bitonatan, sore hari dalam keadaan temboloknya penuh, ya, itu namanya temboloknya penuh. Jadi apakah bawa bekal kira-kira? Ini untuk besok, besok lusa emben, tidak bawa. Apakah merpati gunda? Apakah merpati takut hidup walaupun manak terus? Ya, manaknya kan tidak berhenti merpati itu, ya. Itu masa ada merpati berhenti mana kan, enggak, ya, punya pasangan, ya, itu demikian, ya. Kadang-kadang kita itu berhenti mana, ya, berhenti bertelur karena apa? Takut gak ono sing kalah sama merpati. Makanya Rasul kata apa, kasihkan pelajaran pada umatnya, tawakallah kamu seperti tawakalnya burung merpati. Ya, makanya di sini tidaklah ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali Rasul sudah ajarkan ilmunya.
wa 'allamahum kulla syai'in hatta adzabat takhali. Dan Rasul ajarkan kepada umat Islam segala sesuatu sampai aturan buang hajat, wa adabul jima' dan adab kumpul suami istri. Lu kumpul suami istri kan sak karepe awak dhewe lho, ndak gitu. Islam ada aturan, ada aturannya. Ya, karena ndak tahu aturan Islam modelnya model barat ya, macam-macam sing karaoke sing akhirnya apa? Nah, itu. Jadi karena ndak belajar aturan Islam. Ya apa Rasul ngajarkan adab-adab itu hubungan suami istri. Wa adabun naum, adab tidur, wal qiyam wal qu'ud, kalau berdiri, kalau duduk ya apa? Adab al-akal, adab makan, wasurbi dan minum, adabur rukub kalau naik kendaraan, wanuzul dan apa turun dari kendaraan, wasafar adab bepergian jauh, wal iqoma tinggal di suatu tempat, dan adab ketika diam, dan adab ketika berbicara, adab ketika menyendiri, dan adab ketika kumpul sama orang lain, adab ketika kita jadi orang kaya, dan adab ketika kita jadi orang miskin. Adabnya orang kaya ya apa? Ini adabnya orang miskin gak njaluk. Tapi apa? Nah, itu. Tapi sing sugih ya kudu ngerti iki wong iki butuh itu lho, itu begitu. Ya, itu adab. Ya, itu adab. Adab ya semua ada aturannya dalam Islam. Adab jadi orang fakir, adab jadi orang sehat. Adabnya orang sehat ya apa? Semakin taat ibadah karena kesehatan dari Allah ya, adabnya orang sehat itu lah, sehat digawe maksiat ya, itu demikian. Adab apa sehat digawe lah, itu demikian. Adab ketika sakit ya, kalau sakit jangan ngersulo. Gusti Allah disalahno kok cek nemeni rek Gusti Allah rek, mosok uang iki gak ono warase blas, Gusti Allah dibilang nemen. Ya, ini ndak punya adab orang. Ya, itu sehatnya dia berapa tahun kira-kira, dikasih sakit cuma 5 tahun aja sudah ngeres gandes ngersolo gak karu-karuan. Lo itu demikian ya, ini. Dan semua hukum hidup dan mati itu ada. Ya, bahkan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, Allah jelaskan tentang alam kubur, pertanyaan kubur, ya tentang arus kursi Allah, malaikat, jin, ya. Setan, jin ya itu. Ini surga neraka dijelaskan oleh Allah Ta'ala yang manusia akalnya tidak bisa menjangkau. Aku gak percaya jin, tapi ono wong kesurupan, ono wong kena santet. Gak percaya jin. Ya itu bukti, ya. Itu demikian. Makanya dalam Islam ada aturannya semuanya itu. Nek kena jin ojo melayu nang dukun, Rasul wis ngajarno. Orang Islam gak ono sing ngerti. Ya makanya di sini saya ajarkan, nanti 3 bulan sekali kita apa tentang sihir, tentang apa nanti akan saya kasih tahu. Ya, jadi biar kita tahu mana ini pengobatan yang jenisnya pakai ilmu jin dan lain sebagainya, mana yang menurut sunnah Rasul, itu kita ajarkan semuanya nanti. Biar umat ini tidak terjebak dalam apa perdukunan, minta tolong pada setan, pada jin. Nah, itu demikian, ya. Nah, ini. Jadi kita hanya bersandar kepada apa? Kepada Allah Ta'ala lewat lesan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena tidak punya ilmu, akhirnya umat Islam banyak yang keliru, kesasar ke jalan yang salah. Itu demikian. Ya. Ini semua ada dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Wa arafahu min tariqil khair wa syar daqiqiha wa jaliliha. Ya. Rasulullah Al-Qur'an menjelaskan jalan kebaikan, jalan kejelekan, baik yang rinci maupun secara yang global. Malam ya'rifu nabiyun li ummati, yang tidak diketahui oleh nabi dahulu kepada umat sebelumnya. Nabi-nabi dahulu tidak tahu, tapi Rasul ajarkan. Kenapa? Nabi akhir zaman. Setelah Rasulullah tidak ada nabi lagi. Wa arrafau min ahwalil maut, dan ajarkan kepada mereka keadaan orang-orang mati ketika ruh dicabut. Ya apa rasa sakitnya? Rasul ngasih tahu kepada kita. Ya, itu demikian. Kenapa tobatnya orang yang apa? Yang rohnya ada di tenggorokan kok tidak diterima? Kenapa? Allah jelaskan itu. Wa antum yauma idzin tandurun. Sedangkan kalian idbalaghatir ruh al-hulqum. Ketika roh sampai di kerongkongan, kamu waktu itu menyaksikan. Menyaksikan apa? Tempat kembalinya surga neraka.
neraka. Wis nah iki kekno masjid nah nyowo nduk kene wis. Nah yo itu. Bahkan apa penyesalannya Pak? Diabadikan oleh Allah Ta'ala. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Rabbi do pangeran ingsun laula akhartani punapa panjenengan kok mboten ngundur. Ditariki nyawane kok mboten sampe nundur mawon. Ila ajalin qarib, ajal yang dekat aja sampe nundur sak jam ae. Fa asaddaq supaya aku sok sedako. Wa aku minas solihin supaya aku dadi wong so gak iso wis neraka swarga ketok iki lho balikmu kon nah. Ya makanya Fir'aun itu ketika dipertontonkan mukjizat di hadapannya dia ndak beriman ya, ketika ngejar Nabi Musa lautan dikatupkan blek ya, sudah kemasukan air begitu banyak ruh ada di kerongkongan mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Malaikat gergetan dijubukno linet dilebokno nang ngene mulut diplek kayak itu gitu wis gak diterima ya, itu demikian. Jadi taubat itu kalau roh sudah ada di kerongkongan tidak diterima. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi supaya umatnya ini hati-hati ya, suruh taubat sebelum apa mau dah datang malaikat datang ujluk-ujluk wah takut ya, ada demikian. Ini kesempurnaan agama Islam dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan bahasan-bahasan yang lainnya ya, ada demikian pada kesempatan yang akan datang karena ini sempurna mencakup apa saja sempurna ini ya, itu khablum minallah aturannya lengkap. Hablum minan nas juga lengkap ya, itu demikian. Tidak perlu tuntunan, tidak perlu syariat selain apa tuntunan yang datangnya dari Allah yang disampaikan lewat lesan Rasul, Rasulnya, itu demikian ya. Ini sudah cukup sudah ya, itu gitu. Barangkali ada pertanyaan monggo sebelum saya tutup kajian ini. Ada pertanyaan? Monggo. Iya. Jadi mati suri ya. Tapi kisah-kisah dari mereka, jadi mereka ini memang orang-orang yang ya yang Allah Ta'ala perlihatkan ya kehidupan akhirat, itu begitu. Tapi ini tidak bisa jadi patokan juga ya, itu demikian. Karena tidak ada nas-nas dalil yang, tapi banyak kan dari mereka setelah mengalami mati suri jadi bertobat, yang asalnya orang kafir jadi masuk Islam, ini banyak sekali ini terjadi ya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kita imani, yang kita yakini berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Itu demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Sambun. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.